Sepi gak Bu sekarang? Sepi gak sekarang? Banyak, sepi. Ini masih banyak. Iya, sekarang jadi sepi Bu dagangan ya? Orang banyak takut keluar kan? Siapa yang bisa ngelipet baju paling banyak? Sayang, balik lagi nih di episode Diary The Onsu hari ini. Keseruan apa lagi ya yang bakal dilakukan oleh keluarga The Onsu? Yuk kita intip sayang. Sebuah cintaku kepadamu, aku berikan cincin ini. Aku terharu. Jika aku pernah salah, jangan lalu engkau kawal dan jangan kau lelah. Pertahankan kita. Bensu, Koko Betra, dan Bunda mau pergi kemana ya sayang? Hai sayang, nih. Pagi-pagi gini enaknya nyari sarapan ya sayang. Pas banget nih Bunda sama Koko mau nyari sarapan dulu. Kira-kira menu sarapannya apa ya? Ada yang keluar rumah juga. Ya karena gak semua orang pekerjaannya bisa kerja dari rumah doang. Jadi ada orang yang tetap harus kerja di luar, tapi gimana caranya ya mereka harus tetap social distancing, yang artinya kayak sekarang misalnya orang online gitu, kayak driver online kan mereka yang bantuin beliin kita pesenan, mereka ada batasan-batasannya ya, kalau ngantri yeah. Kalau nggak salah ya belum keluar juga itu kalau ngantri, setahu aku sekarang udah ada line-nya, kayak kita di apartemen di liftnya juga udah ada garis-garisnya soalnya kan yang yeah. Gitu, jadi udah ada aturannya masing-masing. Iya, emang terkadang kalau misalnya emang yang bisa kerja dari rumah kerja dari rumah, tapi kan ada orang yang nggak bisa kan. Iya, ada memang. Yang pekerjaannya memang mereka harus keluar, harus tidak bisa tidak semua pekerjaannya bisa dilakukan dari rumah gitu. Tapi yang pasti kita semangat buat semua orang kerja di rumah ataupun keluar, jaga kesehatan. Iya, itu paling penting. Ya. Kangen ke pasar sih sebenarnya ya. Ternyata Koko Betra dan Bunda mau beli sarapan bubur loh. Yummy. Oke, saya. Sekarang kita mau beli lagi ayam, Pak ya. Sama lagi keliling kebetulan ada yang jual jadi kita. Kok Ayah Bensu nepi ke pinggir jalan ya? Ayah Bensu mau ngapain nih sayang? Berapaan Bu? Semuanya Bu. Habisin semua? Semua. Ya. Ya nggak apa-apa. Sepi nggak Bu sekarang? Sepi nggak sekarang? Banyak, sepi. Ini masih banyak. Ya ampun sayang. Ternyata Ayah Bensu mau menolong ibu-ibu itu yang dimana dagangannya masih banyak belum laku terjual. Sehingga Ayah Bensu ingin memborong semua dagangan ibu-ibu itu. Sekalian emang ada keperluan yang perlu kita beli yang akhirnya gak bisa online. Biasanya kan kalau misalnya emang bisa segala sesuatunya kita beli dari rumah, kita beli dari rumah. Dan seperjalanan pun ada beberapa orang yang dagang dan ya kalau bisa pun kita beli sekarang juga, kayak tadi kita beli bubur ayam, mereka tuh benar-benar habis pegang uang mereka cuci tangan lagi, terus mereka pakai sarung tangan, jadi mereka pun udah mulai aware tentang ini juga pakai jepitan, jadi aman kita beli. Aja, Kak. Berapa totalnya hitung?
sebisa mungkin kalau bisa kita bantu, kita bantu, kita beli dagangannya semuanya supaya mereka cepat pulang. Ini kasihan ya sayang, semoga para penjual-penjual ini bisa dilewati, bisa cepat selesai ini virusnya. Iya, jadi bisa mereka semua bisa dagang kembali seperti semula. Saya yakin semua orang tidak mau ada di posisi seperti ini, tapi karena ini menjadi pandemi dunia. Iya, karena ini sudah menjadi pandemi dunia ini, jadi harus kita pikul sama-sama, kita lewati sama-sama bersama ya. Betul. Dan Bapak ya, kan juga jualan, jadi Bapak tahu. Saya tahu karena saya juga jualan. Saya merasakan, tapi saya masih bersyukur saya masih ada gitu. Tapi kan bagaimana mereka yang bertopang hidupnya hanya dari jualan seperti ini untuk kehidupannya. Ya. Jadi mudah-mudahan sedikit kecil yang kami lakukan ini bisa membantu banyak orang. Amin. Berapa, Bu? 26.000, Kak. Kasih 250. Maaf. Bentar ya. Kasih buat ibu semua. Saat ini ku hidup kebebasan dari segala. Aduh sayang, Ayah Bensu baik banget ya. Dengan kebaikan hatinya, Ayah Bensu rela menolong ibu-ibu yang sedang berjualan di pinggir jalan itu sayang. Makasih banyak banget Kak. Iya. Ya. Sehat ya. Amin. Ya. Makasih Kak. Ya. Gak cuma ngeborong dagangannya aja, Ayah Bensu juga mau bagi dagangannya yang diborong tadi buat orang-orang di pinggir. Hanya di Dari Donsu. Sayang, sayang, sayang. Ku pasrahkan hidupku kepadamu. Oke sayang, ini kemarin itu Bunda ada lihat cara lipat baju yang cepet banget. Penasaran kayak gimana nih dia? Kayak gitu tuh sayang. Jadi sekarang Bunda mau coba apakah benar bisa secepat itu. Oh iya sayang, Bunda mau berbagi info cara melipat baju dengan waktu yang cepat loh sayang. Kayak apa sih Bun? Udah nih, ini di videonya sih gini ya. Coba kita coba ya. Disimpan ini dulu ya. Kalau tanya Indra. Wow, Bunda terkejut banget nih sayang. Jadi gampang kan Bun cara melipat bajunya? Yaudah kalau kayak gitu, keluar aja yuk, ajak-ajak tanya yuk. Nih, daripada Bunda sendiri yang coba, kita coba challenge semuanya. Apakah semuanya bisa? Oke, okay, let's go Tania. Let's do it. Jadi sayang, nih Bunda ada Bunda challenge bersama anak-anak, lihat nih. Jadi dalam 1 menit, siapa yang bisa ngelipet baju paling banyak? Wow. Angkat tangan Pak. Nah sekarang giliran Ayah Bensu yang coba.
Ayo Ayah, pasti bisa. Eh Cici, nih. Koko Betran sama Cici Talia juga mau nyoba nih sayang. Melipatnya yang bener ya, Ko. Jangan cepet-cepet. Harus rapi loh. Siapa yang bisa, ayo. Ini kan kami gak mesti kayak gitu kan, cara masing-masing kan? Iya, gak apa-apa. Ayo, ayo, ini. Bunda, berantakin lagi. Siap ya. 3, 2, 1. Aduh, baju putih. Cici mana ini udah? Ini udah belum? Aduh, Bunda, aduh cepetan deh. Oh, lipetnya kayak gitu berantakan sih. Kayak kan cepetannya jadi dong. Ih, kalau nggak boleh, kalau itu nggak lulus, nggak lulus. Oh iya, Cici bagus, aku nggak lulus. Ayo, Cici cepet sih. Udah selesai. Habis. Enggak, ini masih ada. Yuh. 5, 4, 3. Gede banget sih bajunya. 2, 1. Aduh sayang, Cici Talia mulai ngambek nih. Pusing gimana lah, mau diajarin yuk. Tuh, diajarin. Yuk diajarin yuk sama Angkel yuk. Ini sayang, selalu ada drama. Bagaimana sih bilang gak bagus? Gak bagus. Kenapa gak bagus? Karena Yuk gak bagus. Iya, karena Yuk gak benar jadi Yuk bilang gak bagus, ya kan? Ayah ajarin ya, sini ayah ajarin secret. Gimana caranya? Ayah lipat baju cepet. Cici. Ayah hitung sampai 3 kalau enggak nurut. 1. Cici maunya sama Onyo. Ya udah sana Onyo. 1, 2. Mainnya tuh padahal cuma sebentar. Aduh, pakai tangan kiri, yang tengah-tengahnya. Terus Cio ambil yang sebelah sini ujungnya. Ujungnya sini. Nah, ini saya yang ada di rumah ikutin ya. Pindahin ke belakang. Iya, pojok ya, pojok. Menang. Bisa, Nyo. Bisa. Cici mau cobain, Cici. Cici mau cobain enggak? Oke, sini Cici. Ayo Ayah, Koko, Cici fokus ya perhatiin trik lipat bajunya dari Bunda biar bisa ngelipat baju dengan cepat dan rapi. Angkat. Belum mulai challenge lagi. Tadi kan Koko kalah kan? Terus Koko harus punishment-nya ada kokosnya. Karena Koko kalah di games ini, hukumannya Koko harus nyanyi nih sayang. Ayo Koko, mau nyanyi lagu apa nih? Cipang Thailand, Sai Teng Chi Long Sai King San, Wang Qing Chung Si Xiu La Li Lu Li San Mi, Eric Kesudikat. Ternyata Koko Betran dulu pernah nyanyi lagu-lagu daerah dari Manggarai NTT nih sayang.